Halo, assalamualaikum Bunda. Hari ini kita mau memasak tumisan daun pepaya ikan teri. Mau tahu caranya? Tonton terus video kami ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Baiklah, langsung aja ke bahan-bahannya. Bahan intinya di sini ada daun pepaya. Kemudian ada daun jambu biji, gunanya untuk menghilangkan rasa pahit daun pepaya yang akan saya rebus berbarengan. Kemudian ini bumbu-bumbu yang akan saya haluskan, ada cabai merah lebih kurang 8 buah, kemudian rawit merah 8 buah juga, kemudian bawang putih 2 buah dan bawang merah 5 siung, tomat 1 buah. Ini bumbu-bumbu yang akan saya haluskan. Kemudian ini yang bumbu-bumbu untuk saya tumis. Di sini ada cabai merah keriting 2 buah yang udah saya iris dan 3 buah cabai rawit merah, bawang putih 1 siung, bawang merah 3 siung, dan ini lengkuas yang udah saya geprek. Kemudian di sini ada garam, kaldu bubuk dan sedikit gula. Dan tidak lupa minyak untuk menumisnya. Sekarang langsung aja kita rebus. Ini daun jambu biji saya masukin, kemudian langsung daun pepayanya. Kita kasih garam setengah sendok makan, kemudian supaya cepat ininya kita tutup. Sementara menunggu daun pepayanya direbus, sekarang bumbu-bumbunya kita ulek. Ini cabai merah keriting dan cabai rawitnya. Kita ulek kasar aja. Ini bawang putih dan bawang merahnya langsung kita ulek. Ini nguleknya hanya seperti ini aja, kita terlalu hancur. Ini daun pepayanya udah matang, langsung aja kita cuci. Sekarang kita potong-potong daun pepaya yang udah kita rebus tadi. Ini ikan terinya langsung aja kita goreng. Bisa menggunakan ikan teri yang lain ya, yang lebih besar, seperti teri jengki. Ini ikan teri kita goreng sampai kering ya. Ini udah kering, langsung aja kita angkat. Langsung kita tumis bawang putih, bawang merah lengkuas, dan cabai iris tadi. Ini tumisannya udah wangi, langsung aja kita masukkan bumbu yang kita ulek tadi. Kita tumis sampai wangi. Kita masukkan tomatnya, diiris-iris aja. Kita tambahkan sedikit garam, kaldu bubuk, dan gula sesuai selera ya Bunda ya.
Sekarang kita masukkan daun pepayanya. Sekarang kita taburkan dengan ikan teri yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk. Ini tumisan daun pepaya ikan teri kita tadi udah matang. Selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.